Halo, selamat pagi. Pagi-pagi hadir lagi. Aku tuh baru masih menyelesaikan kerjaan jahitan. Tahu-tahu tuh udah kram, tangan tuh udah kram. Buat jahit tuh langsung kram. Udah tua yuk, susah sih mulai tadi tak gini-ginian terus. Padahal cuma masang kancing, udah rampung-rampung, wong tangane kram. Masang kancing tok lho. Masang kancing gak selesai-selesai. Kepingine isih produktif, ternyata mengerjakannya sudah susah. Ini mau masang kancing aja harus pakai apa itu, harus pakai apa itu untuk masukin jarum, itu alat untuk masukin jarum, namanya tolong nenek. Tolong nenek ini udah pakai Suryokonto, udah pakai Suryokonto. Masang kancing gue kok susah. Biasanya konten makan, ini kok diem aja, pengen bikin vlog. Yo, sak tekane, sak tekane wong tuwa. Ndak kemruwek TV-ne, ndak kemruwek gawe vlog niki. Napa? Oh, dibucal mawon. Nggih, Bu. Ada temennya seneng, kalau ada temennya, ini ada temennya. Aku nyelesain ini, jadi ada yang ikut nyelesain kerjaanku. Kerjaanku banyak banget. Iming masang kancing lagi. Aku aja udah dibilangi sama temanku gini. Iki sik masang kancing sapa nang aku. Lah kok kaya ngene iki piye? Lah piye to? Ora rapi, wis engko tak rapekke. Ha ini aku sekarang belajar untuk rapi. Mau ndak dikomplain. Kemarin kowe nganggo kacamata ora to? Ora. Enggak pakai kacamata ming tak grayangi. Sini aku pakai kacamata men rada rapi. Lah cuma masing kanceng cetit yang kayak gini ini lho. Nek jahit malah rada cepet jahit mesin, tapi kalau jahit yang bangsa masang kancing kecil-kecil, bangsa masang payet gini nih, wah wis sengsara tenan nih matanya. Kalau lainnya saya mungkin yo wis males. Kalau saya yo kadang-kadang males, tapi ya biyen meneh wong nek dadi yo apik gitu dadine, ya terus bangkit lagi, nanti tak sambi bikin kue. Kemarin aku untuk melepas kejenuhan nih harusnya sudah selesai kemarin, gara-gara motoku langsung bruwet wet rewet wet wet bruwet. Wis ra iso nggon jahit ya yo malah gawe kue sing motone iso weruh. Dapet kastengel sing le ngetoki yo gede-gede. Nenek le ngetok ya gede-gede ini. Lumayan enak. Cuman kemarin yang terakhir itu buat ngisi 2 toples. Gak bisa penuh. Salonnya dimakan dewe soalnya gosong. Gosong. Agak gosong.
nih. Yo enak tapi semal cemilan. Padahal isine meng gluben, margarin, terus apa itu? Nanti mau bikin yang pakai Milo. Kemarin udah beli Milo Sunset. Neng diso yo, satu cekle. Milo Sunset. Tepungnya ini di tiga biru nak. Mau ngangkat ini weh, kram tuh tangannya, aduh. Nah, susah aku kalau kayak gini. Mau ngerjain apa-apa kok badannya kram semua. Padahal kudu bahagia, kudu seneng. Iya coba. Piye berusaha bahagia dan senang. Yang tidak membebankan orang lain. Banyak temennya. Ada temennya ini, aku di rumah seneng. Ada temennya Bu Kris. Nanti habis ini masih ada jahitan yang belum selesai, bikin kebaya lagi sama daster. Aku senengnya jahitan sakjane ming daster. Wong tua nek jahit daster ki paling nanti cekelak ming mesin jahit terus. Kalau kayak gini-gini kebaya barang ini tak masang kancing satu-satu, ribet tenang. Habis ini mau ku isi bikin kue saja. Lihat kebaya sing nganggo rit. Nek ada kebaya yang pakai rit. Bikin kue, konten bikin kue. Sudah banyak yang ahli, sudah banyak yang jadi chef. Kebahagiaan apa kalau orang tua itu rak ming ngisi waktu koretan. Nek gawe nggo dhewe kabeh yo. Mlenger. Baju ya makainya cuman seberapa. Sekarang mau kondangan, mau apa kalau orang tua yo. Orang dadak dandan yang salon barang. Bikin kue kebanyakan yo, kalau nggo dhewe yo. Wis mlenger. Ini ngoceh karun jahit. Saya ini ngoceh karun jahit ini. Nanti apa coba? Judulnya apa? Jenuh, capek. Kalau pekerjaan tidak apa ya? Cuma satu. Gak ada selingan. Ternyata pikiran orang itu kalau tidak berseling-seling. Tapi jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Apalagi tadi pelakor. Tapi lucu ya. Orang tuh kadang-kadang itu ming pikiran nih. Pikirannya apa. Aku tuh kan ada temennya suamiku.
saya juga ngomong, saya selamanya itu nggak pernah muncul karena ya sudah ngelayani suami di rumah. Begitu suami nggak ada kan sepi. Aku nggak mau kok mau cari suami lagi, enggak. Lah disuruh keluar gitu loh. Sok keluar keluar toh ya Mbak Yu gitu. Terus kalau enggak ini karena beliau itu seorang yang suka menulis dan bikin apa ya kayak geguritan, renungan gitu, itu menganjurkan juga. Mbok sekarang itu dadi penulis. Aduh aku ora tau gawe era tau nyekel pensil. Nek nunul HP we klera-kleru kon dadi penulis. Gak apa-apa. Saya itu jadi penulis tiap hari tak tekuni renungan pagi itu sudah dapat 3.000 nan lebih katanya 3.000 tuh. Nah, terus saya itu ya mikir, nah nek pekerjaanku jahit, jahit itu sebetulnya saya dalam saat pandemi sampai sekarang aja bisa dibilang kalau daster itu misalnya taruhlah dalam sebulan 10 aja misalnya itu. Itu dalam satu tahun itu kan sudah 120. Selama pandemi ini apa enggak jadi 200 daster. Tapi ya orang saya ngomongnya sama orang yang pekerjaannya beda kan aku juga enggak bisa untuk menunjukkan seperti itu. Tapi cuman saya pikir-pikir sendiri. Lah aku ki sakjane ya wis hitungannya bermanfaat, bermanfaat bagi orang lain juga loh, karena saya membikinkan pada dipakai semua pada mau. Tapi nek mengkoyo ngono terus ki kok jenuh, dimana orang itu kalau yang namanya dapat uang tuh di mana mana itu wong ono kebutuhan nih, mbuh malah meng didumke, mbuh sosialisasi, mbuh apa. Jadi dipegang ya habis untuk nabung. Nabung apa? Nabung ya nabung kebecikan kuwi. Ketuk mati ya nek aku mbok apa? Anake ya wis pada bisa mandiri. Sekarang tinggal berbagi-berbagi untuk diri sendiri ya hitung-hitung sudah cukup lah. Makan seberapa? Untuk sosialisasi untuk diri sendiri itu sebetulnya sudah lebih dari cukup. Tapi untuk sosialisasi itu kadang-kadang yang butuh, karena di mana-mana itu mesti butuh dana, butuh dana, butuh orang dikasih, butuh berbagi untuk ya lumrahe orang. Nah itu nggak ada habisnya. Dimana seorang pejabat atau orang kaya banget saja, ya nek kon saisi sugih banget lembagai saya wong sak negorone apa sak kampunge sak wae mesti yo entek-entekan. Tak kira mbok dadi seorang raja pun juga bisa lah, raja itu bisa berbuat seperti itu. Niat keratone ning didumke nyuk bar. Yang butuh itu kan perjalanan hidup. Rajane dhewe nek iso ya malah do tambah suki. Berarti sing dibagekke luweh akeh. Ini ya karo nggo dhewe. Nggo sedulure. Gitu. Ngoceh lagi. Ngoceh wong ranggen lah. Ngoceh wong ranggen lah. Dah, nanti kelamaan ya. Ini aku tuh macang masang baju satu ora rampung-rampung nek masang. Soale wis raku dune sik ditandangi golek gawean.
Aduh, udah pakai kacamata, dicopot kacamatanya, matanya satu sama satunya nggak sama. Kalau dipakai ya nggak enak. Paling enak itu kan bikinan dari Tuhan, original ya itu. Paling bagus dan paling enak. Wis bongso nganggo sambung menyambung gini nih wis. Rapenak ya Wan. Ning tetep kon bahagia. Ya wis nek nggo bahagia ya itu tadi. Disyukuri kayak gini juga bahagia. Karena masih bisa mengerjakan. Masih bisa berbagi. Walau tidak seperti orang yang benar-benar kaya, yang kemana-mana bisa, mau dijak dolan terus yuk kesel. Kesel tuh yuk. Dadi marak ke yoran di sangun tek. Nek nengowa. Rak-rak butuh ragat. Weh yuk butuh. Namanya orang hidup. Wis ki judule apa? Judule apa? Judule napa niki? Ming wong ngalamun sambil jahit. Dah ya, puji Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Semoga yang nonton video ini semuanya diberi kesehatan, diberi kelimpahan, diberi kebahagiaan. Terimalah apa yang ada. Terus nyanyine apa? Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, engkau menjawab doaku. Yo, gue nangis ane nyanyine yo mengunu gue. Hidupnya cuma berdoa, memohon, bersyukur. Apa sing didapatkan to lindeleh ke tus apa tolong nenek we rak wis neng dimbu wis ketemu caranya nyurup ke jarum seorang nenek yang tidak mau berhenti bekerja. Nek dikutuk ke karo sing wong produktif lah, wis tanya ndak. Mbiyen ki dadi apa ya, pengusaha jahitan, enggak pernah jahit ya aku malah. Dah cari anak-anak yang lulusan SMK itu nanti ada yang bagian ngesum, jahit, kancing, pasang kancing, ada yang bagian motong, aku tinggal nyarikan pekerjaan. Terus aduh wis mah buinang ra kanggo iki gunting meneh lali baleni. Bagaimana ini harus diulangi? Ditinggal disambi ngoceh malah kelangan ninggok. Makanya kalau enggak itu harus konsentrasi, harus apa, kadang-kadang kan enggak bisa bikin vlog. Ini tadi kok mikir-mikir ngadep HP ngopo arep WA-WA-an ya malah ora entuk gawean liyane. Mikir nengan iki. Terima kasih.
Wala wong kualik to bolongane kudune sik dileboni. Kudune sik dileboni iki bolongan. Lah kok sik dileboni barang buntet. Jarum buntet ra iso dileboni. Nah. Nek jarume bolong ya iso dileboni. Nah ya. Kancing siji wong cendhek ga mau buntet wis nggo baleni meneh. Aduh. Ku selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Tuhan telah menopangku kehidupanku, ku selalu bersyukur. Dah ya, nanti malah kelamaan kok mik ngoceh rara. Nanti kalau bikin kue aku tak bikin lagi sekarang. Sudah, ini tadi cuma ngomyang sebentar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat bekerja.